kepada persoalan yang dikemukakan tentang ujian COVID-19 ini. Dia sebenarnya segala musibah, segala ujian yang Allah Ta'ala bagi itu, dia berbeza seorang dengan seorang. Kadang memang Allah nak merendahkan betul. Kadang Allah nak meninggikan mengikut situasi orang tersebut. Sebab itu kata Syekh Suhaib Al-Qaradawi, dia menyatakan bahawa setiap musibah, setiap ujian termasuklah COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini, dia ada tiga. Yang pertama, bila kena orang yang beriman, dia akan lihat dalam konteks dia untuk kembali kepada Allah. Dalam konteks segala ujian yang dia dapat tu, dia akan sabar. Dia akan sabar. Dengan sabarnya itu, Allah akan angkat dia. Allah akan tinggi darjat, darjat dan kedudukan dia. Sebab orang, inilah untung orang beriman sebenarnya. Betul. Untung orang beriman ni, apa juga ujian yang dia hadapi, dia akan dapat pahala. Sehingga disebut dalam hadis sahih Muslim, kalau dia kena duri sekalipun, duri, kalau kena jari kita duri kan, dia sabar dengan ujian Allah Ta'ala itu, maka akan diberi pahala dan diampunkan dosa. Itu orang beriman. Satu. Yang kedua, ujian itu adalah untuk orang lalai. La'allahum yarji'un. Untuk mereka kembali kepada Allah. Kembali pada pangkal jalan. Kembali pada Allah. Selama ni lalai. Datang COVID baru terkejut. Allah, bagaimana? Dah tadi buat apa ada kan? Rindunya masjid. Ha, waktu tu baru teringat. Kalau dulu-dulu ni bebas nak ke mana, nak terbang sana sini. Datang COVID, nak pergi mana pun tak boleh. Pasal tu ketika negara semua tutup, mereka tak terima kita, kita pun tak boleh keluar. Di atas dunia kita rasa sempit dah. Macam mana di akhirat esok? Nak lari mana? Dalam neraka. Ha, dalam atas dunia nak lari tak boleh dah. Kan? Terpaksa seketika yang kita lockdown, the full lockdown dulu, ingat tak? Semua pakat terperak di rumah, tak tahu nak keluar tak boleh, nak pergi mana tak boleh. Orang duduk dalam radius 110 km saja. Waktu tu rasa bagaimana di akhirat esok? Jadi la'allahum yarji'un. Orang lalai ni moga-moga mereka kembali ke pangkal jalan. Dan yang ketiga, golongan yang memang orang kata rebuih tak empuk. Masa rebuih tak empuk ni memang memang dia engkar kok mana pun. Dia tak ambil pengajaran Pak Itibaran. Ini satu penghinaan kepada mereka. Satu azab kepada mereka. Kerana apa? Kerana kok mana pun mereka memang tidak mahu mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini teruk daripada rebuih dah.